Assalamualaikum, balik lagi sama gue Vincent di Game Tips Simulator lagi. Oke, sekarang kita bakalan mencuri kartu atau keycard di nomor 302. Dan 302 ini mungkin kalian sudah melihatnya ya di episode kemarin, tapi gak jadi gue masukin karena mungkin terlalu sulit bener. Dan gue udah tahu juga nih jam-jam berapa aja dia gak ada di rumah. Tapi ternyata dia ada di rumah terus. Mantap, ada tuh ya. Kita pindahin dulu scene-nya karena kalian nggak bisa lihat ya. Ya ini dia tuh, lo lihat lo ya. So sebelum memulai gamenya ya, jangan lupa di subscribe dan juga di like biar gue makin semangat juga untuk buat videonya. Let's go brother ya. Oke. Kita bakalan coba dulu ransack atau steal from yours. Ini bisa nih. Tiras 2. Destroy masukkan inside the warehouse. Gimana caranya ntar keluar coy. Oke, 302 nih, possible to loot. Aduh, possible to loot guys. Kagak ada yang kebiasaan orang-orang yang ada di sini tuh tidak terlihat gitu loh. Ini agak sulit guys nih kalau begini caranya nih. Oke, kita tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita coba dulu untuk masuk ke 302. Ya. Coba ya, industrial 302. Ini kita bakal mengumpulkan bukti-bukti yang mungkin bisa menjatuhkan si Vini. Karena kemarin tuh Vini tuh udah mau membunuh kita bro. Di bom kita, bullshit. Di bom, lu lihat tuh ya. Oke, ini jam 3 pagi ya. Kita coba jam 3 pagi. Apakah dia masih di sekitar situ? Masih di depan sono ya. Ini paling gawat nih di bagian bawahnya tuh. Agak sulit guys kita ngegas ya guys. Ntar ya, 7 nih ya. Karena gue udah liat tuh pasti dia ada di 3 tempat gitu. Entah nanti di depan ada yang di lantai 2. Karena itu lantai 2 tempat kita untuk menyolong guys. Menyolong. Tuh liat tuh eh. Oke kita mulai dulu misi pertama hari ini. Apakah berhasil? Mudah-mudahan berhasil ya guys ya. Oke. Nah mantap. Perut bayi tenan tuh kambing. Oke enggak. Bakalan coba ya. Ah nih ada yang gampang nih guys nih. Ada yang gampang nih. Ke atas dulu, kita ke kanan, masuk ke bawah. Cakep. Nah, misi utamanya tuh di atas, guys. Bener-bener misi utamanya di atas. Tapi gimana caranya kita nih? Ngegas dulu nih. Aduh. Wah, ada tangga situ, coy. Nggak bisa nih kayaknya nih. Nggak bisa kayaknya nih kalau misalnya begitu caranya nih. Bukan jam-jam ini nih kayaknya nih. Aduh, hancur motor dulu dah. Saya hancur motor dulu dah ya. Tuh, spyware di sebelah sono no. Kita harus lantai 2 lewat sono ya, di luar ya. Kita lihat dari luar guys. Ada kamera. Wah, ada kamera dong. Ada kamera guys. Bar. Kemungkinan lewat sini nih guys. Ah, nice. Electronic door. Yeah, nice. Oke kita bisa masuk. Mantap. Kita tutup dulu guys. Biar dia kagak tahu kalau misalnya kita lagi di sini coy. Kita ambil-ambilin dulu nih. Ini di sini kalau udah masuk aman guys, tenang aja. Alright. Oh, satu lagi. Ikatnya sebenarnya di brankas sebelah, coy. Tapi ya pasti ini barang-barang mahal yang disimpan di industrial tuh, coy. Sabar dulu. Kita gaskin satu-satu ya. Lihat tuh. Duit bro, banyak. Oke, ini dia nih. Please deket dong. Yap, nice. Nice, satu lagi. Cakep. Keycard, nice. Ambil-ambilin dulu yang bisa diambil. Oke. Oh no, dia ngeliat ya? Enggak, Dang. Ambilin konsolnya, guys. Ambilin semua yang bisa diambil. Oke, udah kali ya. Udah kali ya, gak usah greedy kali ya. Pinanggung kali ini. 50 dolar dong.
lompat lewat sini, guys. Let's go. Misi pertama hari ini aman, nyaman, terpercaya, acik kurik konde. Let's go, kita pulang, guys. Guys, ah, segampang itu ternyata misi pertama hari ini, bro. Alright. 303 udah nih, mungkin semua industrial yang di sini kita bakal jarah, coy. Kita bakal jarah semuanya ya. Kita balik lagi ke hideout. Salah satu rumah terbagus kita. Anjay, es. Mantap, be. Mantap, be. Mantap, be. Mantap, be. Kita coba buat ini dulu, buka-bukain dulu ya, guys ya. Ambil santai. Nah, kita jual dulu. Mungkin kita bisa dapat hacking laptop kalau misalnya kayak begini mulu, guys. Oke, okay. Nice. Let's go. Kita jual barangnya. Ada yang bisa dijual di Black Bay? Kita cek dulu. Kayaknya nggak ada, guys. Tadi sih nggak ada yang bintang ya. Kita udah suruh ke 303, bro. Oke, biar nggak terlalu bolak-balik, kita beli dulu data yang ada di 303 ya. Tadi kan udah 302 tuh, kan? Seal from you. Oke, 303 nih. Possible to loot, dibeli aja semua. Oke, okay, nice. Ya itu beberapa dolar lah, 3000 dolar lumayan. Tapi kalau udah masuk penjualannya nih aman, guys. Tenang aja, ke pawn shop nih semuanya aman, terpercaya. Enjoy. Anjay, anjay. Enjoy. Bosu 5600 tuh lihat tuh. Gua jual-jualin aja ini mah. Ya. Sip. Lock. Lebih mahal kan penjualannya daripada ini, guys. 65 dolar nih udah deh. 65 dolar, 65 ribu dolar. Salah tempat ini. Saya mau pakai mobil baru. Sup. Mantap. Agas ke Rich Industrial. Ntar lagi, bro. 303 ya. Loh, kita balik lagi ya ke 303 ya. Kemarin kan udah 303. Sekarang balik lagi, woy. Mana sih ini? Ini kemarin udah, guys. Kemarin jam berapa ya? Gue lupa dah tuh. Tuh. Kita disuruh hack. Hack the server located on the top floor. Oh, di paling atas, coy. Wah, ini agak sulit nih, guys. Kemarin jam berapa ya? Pagi apa ya kalau gak salah dah? Kayaknya pagi deh, kemarin deh. Lupa gue. Coba ya, kita pagi ya. Ah, bener-bener pagi nih. Berarti begini, begini. Sini, sini. Ya, mantap. Ya, sorry, Pak. Sorry, ya, enggak apa-apa, Pak. Tangkap dulu ya, tangkap. Terobos aja lah. Udah begini Mas Paris. Udah begini Mas Paris. What? Lu kok hilang? Oke, dia kehilangan gua, guys. Masuk aja, terobos aja lah, bro. Buset, dah, bos. Lawan kok gue sama polisinya. Yang repot sebenarnya polisinya, guys. Kita ngumpet dulu sini, guys. Hiding spot. Mantap. Alright, satu sudah pergi. Nah, satu lagi nih yang tadi dia ngeliat gue di sini nih ya. Oke, enggak, guys. Aman. Apa nih? Oh, 4000 dolar sih. Lumayan sih. Tapi bukan itu tujuan kita di sini, guys ya. Hack server located on the top floor. Aduh, printer pro 3000. Ah, ini dia nih. Oke. Okay. Ini ke sini. Oke, okay, nice. Sudah dihack. Kelar. Put the pen drive and take the boss. Huh? Put the pen drive in the evidence. Oh, di rumah, guys. Gue kira di mari. Nih, yang lootannya harus dibawa semua, nggak bisa, guys. Ah, nggak bisa nih. Kalau harus ngebawa nggak bisa, guys. Kita harus ke software box saya ini. Scene by tenant tuh, cuy. Sabar dulu, bos. Nyari softbox ini loh. Softbox ini mahal.
Si display juga mahal, coy. Ambil si display. Let's go. Apa nih? Ah, ini nih guys nih. Ini nih yang harus kita ambil sebenarnya di sebelah sini. Keluarnya bingung nih, guys. Kemana nih keluarnya nih? Oke. Kemarin sih tinggal lantai 1 ya. Lewat lantai 1 kelar kita tuh. Bisa. Bentar ya. Kita coba lantai 1 ya. Nah ini nih kesempatan nih. Kesempatan dalam kesempitan, guys. Alright, di mana? Hilang. Aduh, bapaknya di mana, guys? Ya lewat belakang sini ya kan? Ya hampir kelihatan, bos. Ups. Kita... Ikut. Discover by tenant. Oh my god, no. Harus kembunyi dulu. Ah. Aduh, jadi susah weh. Oh, pantesan. Timing gua nih yang di tenant ini kosong, coy, yang siang-siang nih. Kagak ada nih gua datanya. Nah, begitu ke, Pak, ya. Bentar. Ini ada kamera nih, cuy. Oke, nice. Sekarang dia di dalam nih, gue nih. Sekarang dia di dalam. Gue harus nunggu dia dulu keluar nih. Guys, bisa keluar lewat kaca, guys. Bisa lewat kaca ini. Gue baru buka. Ternyata gak ada sensornya. Oh, dari dalam ya? Kabur. Kabur yang jauh. Oh my god, ternyata bisa lewat kaca. Yes. Oke, let's go. Ternyata ada kaca yang berguna untuk kita gunakan. Lompat saja dari kaca, bro. Oh, banyak. Waduh, stealth-nya kurang sih. Ya, gak apa-apa deh. Yang penting naik level dan juga bisa terjual beberapa barang ya. Oke, bentar ke Black Bay dulu, coy. Others, ini. 12 ribu, lumayan. Terus, apa lagi sih ya yang bisa kita jual nih? Ada lagi. Itu doang, guys. Oke, 89.000. Dikit lagi kita bakalan coba apa nih? Check pinboard. Oke, bertiga. Job accept the explosive package is on workshop garage. Steal the explosive from 302. Oke. Oke, 302. Balik lagi ke 302, coy. Dikit gue usahain buat selesaiin hari ini ya, guys ya. Gue usahain nih. Welcome back. Mudah-mudahan bisa selesai. Display kita jual aja. Karena ternyata sudah tidak terpakai. Oke, mantap. Conference. Oke, 20 ribu lagi. Kita bakal bisa beli item terakhir yaitu Hacking Laptop Pro. Oke. Sini. Oh, industrial nih, bos, nih. 300. Berapa nih? 302 ya? Wah, ini kemarin tempat yang tadi lagi dong. Tadi kita nyolong jam berapa ya? Jam 7 malam ya. Still eksplosifnya di mana tapi eksplosifnya? Coba kita coba jam 7 malam dulu, guys. Malam-malam ya. Coba ya. Kita ya. Itu dia tuh. Waduh, di sebelah sono, bro. Di workshop garage di sebelah sono. Tapi di sana ada orang ternyata. Oh my god, gimana caranya ini? Sebentar. Coba ya. Coba dulu. Masuk. Tidak salahnya untuk mencoba, guys. Nice. Terbuka sudah. Bakalan coba ke belakang sini. Ini lumayan sulit. Port by tenant, apa-apa. Santuy.
Oh, ternyata dia di 2 gate, guys. Aduh. Tombolnya di sebelah sana dong. Oke, kita hack dulu sebelah sini. Nice. Santai dulu. Lari-lari, jangan lari-lari, jangan lari-lari, please. Santai. Oke, kesini dulu. Ini dia nih tempatnya nih. Tapi bagaimana ini dia kalau misalnya dijaga di sini ya? Aduh, gua kebelet berak lagi, guys. Kebelet berak. Lagi record kebelet berak. Kan guys, kita ambil ini dulu. Oke. Itu tuh oh, dia enggak pakai pintu ternyata, guys. Ini garasi doang nih. Dia enggak pakai pintu, garasinya enggak pakai pintu. Oke, okay, Bang. Maaf, Bang. Maaf, Bang. Kelihatan, Bang. Maaf, 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 maaf. Oke, okay, santuy, santuy. Masih bisa nih. Ternyata dia enggak pakai pintu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Not good, not good, not good, not good. Oh! Wow, menegangkan sekali ini, kan? Sekarang tinggal kita keluar, guys. Dari sini dong. Tinggal kita keluar dari sini. Ya, tunggu dia balik badan. Balik badan dong, Bang. Buruan, saya mau. Aduh, gue kebelet boker. Asli ini mah gak bohong. Oke, mantap. Nah, ada bisa lewat sini, guys. Aman, guys, ya. Flashlight gue hilang. Kabur aja bodo amat. Ah, nice. Balik ke rumah lagi ya. Ini misi gue tercepat tanpa mencuri tadi, guys, ya. Gak peduli gue mau mencuri-mencuri itu tuh. Yang penting story-nya kelar dulu aja. Ini kalau misal punya hacking laptop yang pro, kita nambah radius sih. Feeling gue ya, itu penambahan radius 20.000 lagi sebenarnya nih. Dikit lagi, coy. Oke, okay, $500 lumayan. Cek, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, okay, it's okay. Put the bomb in the workbench. Workbench mana ya? Workbench mana? Ini ya. Oke, okay, check pinboard. Oke, okay, udah. Terus apa lagi? Steal detonator from 301. Waduh, dia bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Beli namat. Bener-bener. Taruh guys, gue beli flashlight dulu, flashlight gue. Ke drop kayaknya dah. Salah drop tadi flashlight. Nah, hold out, sip. Nah, ini kalau begini enak nih. Bisa nyalain pakai lampu, coy. Tadi kagak pakai lampu kita. Balik lagi. Kira satu. Insyaallah ini tamat, guys, ya. Mudah-mudahan tamat nih. Mudah-mudahan tamat nih hari ini ya. Kita selesain di industrial, bolak-balik enggak apa-apa. Nah, ini 301 ini tempatnya lumayan apa ya, agak sulit, guys, karena dia tuh di tempatnya tuh ada tiga tempat yang emang ke tempat kemarin pintu nih, pintu yang emang kita tempat nyolong tuh tiga orang ngeliatin ke situ, coy. Jadi kita harus hati-hati yang ini nih. Sup. Nah. Oke. Okay. Waduh. Dia ada di belakang. Jadi di dalam ada saat dalam ada dua, di dalam ada satu, di luar ada. Coba masuk ya. Ini greedy sih. Oke, okay, kita coba. Oke. Okay. Wah, ini seru sih kalau misalnya ini if simulator next-nya bisa ditabuk gitu security-nya. Alright. Gue salah rumah nggak? Enggak kan ya? Aduh, di belakang ternyata bukan di sini. Waduh, salah tempat, guys. Wah, IQ WP.
Gak ada tempat tidur. Gak ada tempat sembunyi. Oh my god. Matilah sudah. Matilah sudah dah. Gagal guys. Ternyata dia di belakang coy. Bukan di situ. Berarti waktunya kita udah bener nih. Jam 1 pagi. Kita tinggal ke belakang doang. Tapi ini gak ketahuan kali ya. Gue masih bertanya-tanya gitu loh. Oke gak ketahuan guys. Orangnya ngeliatin dong. Pintu gue kok kebuka sih. Gitu ya. Mana? Oke, bentar. Gue lupa pintunya, guys. Bener dah. Oke. Dulu ini takutnya ada kamera di sini, guys. Nah, kan bener. Nice. Lagi kamera. Kita lihat dulu atas-atas. Jangan sampai salah. Aman, guys. Kalau sini. Ini detonator. Wah, gak usah deh. Painting-painting gini nih. Ini susah gue. Penting misi gue kelar. Oh my god, udah pindah shift dia guys. Mapa lari. Waduh. Waduh, 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 waduh. Waduh. Dah. Pintu gue kegembok lagi guys. Aduh. Lah iya ya. Wah kayak mana nih guys. Ini tergembok nih. Kita harus cepat menyelesaikan di sobdonya nih. It was at this moment he knew he fucked up. Oke oke oke, enggak apa-apa kita ulang ya guys ya. Terlalu lama gue terlalu lama nyelesain ini loh ini. Ini PR-nya di sini doang nih. Sebenarnya bisa guys. Tadi tuh keluar guys. Permisi Pak, mohon maaf. Saya cuma mau ngambil ini doang. Bapak punya detonator ya. Ya kalau udah tahu cepet-cepet guys. Ya kan? Cepet kan? Sebenernya begini doang nih. Sep pulang deh. Lihat kan? Cepet itu guys sebenernya guys. Lihat nih. YOLO gaming. YOLO gaming. YOLO gaming. YOLO YOLO Run. YOLO gaming. Bodoh amat. Nah tuh. Cepet itu kan? Gampang itu sebenarnya guys. Guys ya Allah, gue pakai masuk ke dalam ternyata di luar. Barangnya ternyata di luar. Salahan brother. Ya 20 ribu lagi nih. 24 ribu lah so set. Ingat gue 128 nih. Aduh. Yuk. Sep. Explosive charger. Sep. Dan elektronik level 5. Tinggal ren doang nih. Sup. Udah. Bayan hacking laptop. Aduh. Kan bener kan perasaan gue nih. Bener nih. Ini. Terus 20 ribu. Oke oke oke. Kita bakalan coba cari lootingan dulu ya. 303 sih kayaknya yang paling-paling banyak tuh lootingan sebenernya. Ya. Yeah. Dikit lagi guys. Dikit lagi. 303. Kita balik lagi 303. Oke. Okay. Time to... Waduh. Gak apa-apa, gue gas aja deh. Tuh. Sampai sana kah? Enggak kan? Oke. Okay. Waktunya kita ke atas. Lewat sini aja langsung. Di hurt by tenan dikit gak apa-apa. Karena ini barang-barang berharganya ada di atas coy. Sabar. Oke. Okay. Ini apa di sini? Ini doang nih guys. 1 2 nih 4. Ya kemarin walletnya gua jual ya guys ya. Salah dong. Oke. Okay. Oh iya. What's that? Wah tuh painting deh. Painting susah di bawahnya coy. Agak sulit painting di bawahnya. Tender. Hurt by tenant gak tuh.
Gue nggak tahu nih hasil berapa ya guys ya, tapi kita coba dulu ya. Langsung cabut aja dari sini. Oke, okay. Nice, kita keluar langsung. The pro player coy. Balik lagi bisa nih. Balik lagi bisa. Biar nggak bolak-balik coy. Oke, okay, biar aman nih kalau ntar ketangkep itu kita ulang lagi dari jam 1. Ini kan kalau misalnya ntar keulang nih ke safe nih barangnya ada di mobil gitu. Duh. Waduh. Kenapa itu? Salah ya? Harusnya gua ambil lagi ya? Kocak lu, Pip. Kan iya. Ntar kan pindah safe deh ya, Dip. Pindah ke tempat yang atas. Cakep dah, prisoner. Salah perhitungan, guys. Salah perhitungan itu. Please dong, ada nih jadi nih. Di kelar nih hari ini jadinya address. Nah. Ah, mantep. Kan? Ya tinggal jual aja nih di PC di ini. Pawn shop. Aku ini. PC di sebelahnya udah 5 soalnya, guys. Jadi kagak bisa dijual ke Black Bay lagi. Oke. Okay. Oke, kita bakal tamatin bro, ini bro. Sell. Nice. Balik lagi, beli Hacking Pro. Wah, bener-bener suatu game yang luar biasa, muter-muter ya. Beli, let's go. Mantap. Lagi nih, plan the evidence in the garage 304. Kita mau ngebom orang nih kayaknya nih. Oke, sebelum ke 304 kita coba beli dulu ada di sini nggak ya? Wah, ayo possible tulut guys ternyata. Bukan apa ya? Bukan yang ngebantu tips-tips gitu loh. Ternyata possible tulut doang. Gue nggak perlu ngelut di sini sih. Gue cuma mau menyelesaikan game ini gitu. Tapi dia rumahnya paling pojok ya. Bener-bener paling pojok dia itu. Taruhnya di garasi lagi, di garasinya paling belakang loh itu garasinya guys. Wah, bentar guys, coba kita, itu kan tadi pagi ya, kita coba pakai ya. Coba kita siang. Atau enggak malam deh, malam jam 12 malam. A few moments later. Oke, sudah di 304 lagi bro. Kita hack-hackin dulu yang bisa dihack ya. Aduh sumpah ini gembel banget nih. Tinggal begini Pip nih. Sap tuh. Sap. Nah. Waduh. Ini bagian belakang semua loh. Garasinya di mana lagi? Aduh, garasi di dalam rumah ya. Repot, guys. Duh. Yah. Nyata ada ini coy. Ada ini coy. Sebentar ketahuan coy. Gue ngeliat ada kamera. Aman. Nggak liat kita kok. Oke. Udah bintang 1. Kita gas lagi ya bro. Bro. Ya ketutup nggak? Nggak kan? Nih ya. Sep. Haduh. Nice. Ya itu apa tuh? Aduh, kameranya di mana ya? Kontrol panel kameranya guys yang perlu gua cari nih. Mas mana nih? Lu lihat tuh. Kamera di mana-mana, bro. Ini kecil banget, enggak bisa gua lewatin nih. Enggak mau gua harus lewat depan sih. Bentar deh, tadi ada jalan di sini kayaknya deh. Bentar. Ah bisa guys, ternyata di sini. Oke. Okay. Ya, ada kamera kah di sini? Enggak ada guys. Ini kali ya. Oke. Okay. Ini ke garasinya. Yap, ini dia garasinya, coy. Anda. Oh, di bawah. Oke. Okay. Okay, when the explosive di second office. Hah? Second office?
Oh my god. This is not good, brother. Harus cari lagi nih. Timingnya cari lagi, coy. Okay, nice. Second office, kita harus ke atas, coy. Oke. Okay. Mantap. It's... Second office ya, second office. Masih nyolong anjir, buat apa? Ah, ini dia. Oke, okay, go to the Detonation Mansion. Oke, okay, kita harus keluar dari sini aja, coy. Kita cuma harus keluar di sono ya. Sabar, pelan-pelan, jangan melakukan kesalahan, Apip. Oops. Oh iya. Gak tahu nih. Yang sini harus kita hack dulu nih. Kameranya harus hilang dulu nih. Ah, kameranya udah mati, guys. Ups. Kameranya sudah mati nih. Oke. Tinggal kabur aja nih sebenarnya nih. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Let's go. Let's go. Kita pindah dulu ke bagian kanan atas saya. Kanan atas saya kalau enggak salah tadi. Ah, jalan aja lah. Jadi tuh, spot terakhir. Oh my god, this is it. Ini apa nih ya? Rumah tidak dihuni nih. Abandoned house. Alright, let's go. Matikan dia udah. Woi, tamat coy. Gege banget sumpah. Keren. Akhirnya tamat. Benar-benar akhirnya tamat. Kita bisa rambung lagi ke game lain ya. Setelah tip simulator ini kelar ya. Akhirnya alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah nyelesain satu tip simulator ya. Mantap. Oke, okay. Itu dia dari tip simulator ini. Dan ternyata ya, inti ceritanya adalah Vinny itu berkhianat sama karakter utama yang kita mainkan ini. Karena karakter utama ini kan sebagai worker di batikannya. Worker ini pencuri yang menjadi pegawai orang lain gitu ya. Itulah coy, pencuri bayaran mungkin ya. Terus si Vinny ini mungkin karena udah dapat semua apa yang dia inginkan, dia meledakin tuh si karakter utama kita gitu, biar tidak ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak diinginkan Vinny, kayak melaporkan dan segala macem gitu. Dia mungkin salah satu orang yang sulit banget untuk percaya sama orang lain nih kali ya si Vinny ini. Dan karakter pertama kita ini tidak suka, akhirnya balas dendam. Intinya seperti itu, oke? Okay? So, thank you buat kalian semua udah nonton dari awal sampai akhir dari Tips Simulator ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa di-subscribe dan juga di-like video ini. Kita bakalan nyambung lagi ke game lainnya. See you next video. Bye-bye.